Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rakib dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang akan menuju perjalanan ke Kabupaten Pelalawan dari Kota Pekanbaru. Kita akan menghadapi atau mengikuti perjalanan ini lebih kurang 2 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sedang sibuk membicarakan tentang anggota DPRI untuk beberapa partai yang akan maju ke DPR RI. Inilah berita-berita yang banyak kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lebih baik kita banyak-banyak berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena kemampuan manusia terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha tidak terbatas. Allahu Akbar. Bagaimana? Ini ada rekaman nih. Aku jago kan siap. Ada, Pak. Sobri mau. Jago kan si cantik. Ah. Atau aku gigo kan. Nih dong. Tak, oh, itu maka lama tadi itu? Iya. Di Kiko nak umat tak mau. Bertilah sayang dengan neneknya. Oh, Alim tak duit katanya. Iya, untuk ngirim itu ya. Nah. Tadi lah disediakan duit. Ngirim paket. Oh, itu cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Bertilah sayang dengan neneknya. Ya, ya Allah. Nggak nyangkul ya. Dengan abang pun lah bergurau-gurau ya. Abang gitu kan. Yang ngelenjak. Nampaklah bergurau ya dengan awak gitu kan. Itu bang, bang dia bawa lagi ke segera bang. Wah, ini menunggu kedatangan cucu. Cucu buat letak Mexico, yo. Cincang. Wah, cincang. Yeay. Awas kepala. Bah. Oh, cucu. Ya Allah. Cucuku. Tak nangis jadi gendong. Tarik, tarik kemari sikit. Biar nampak situ. Bah. Cucu cantik. Gania. Ciluk. Bah. Mana ketawanya? Tuh ada fotonya. Nah, tuh. Dadah. Mau ya? Dekat akrab dengan neneknya. Bah. Tengok atuk. Bah. Pergi. Ya. Nah. Ikut atuk. Bah. Kami pergi ya, Nek. Ya. Dadah. Dadah. Ya, itulah sekelumit.
mencintai cucu yang keempat ya. Cucu yang keempat. Ah, baik. Li. Ali nengoknya Li. Dah. Bismillahirrahmanirrahim wal mursalin. Inna rabbi la ghafur. Enggak ada yang tinggal? Insyaallah. Ada orang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita kepada cerita awal. Sekarang ini sedang sibuk orang membicarakan tentang pencalonan presiden. Tapi lucu-lucu. Misalnya ada seorang bapak yang kelihatannya lugu, entah memang sengaja lucu. Ada berapa calon presiden sekarang? Calon presiden ada 3, Pak. Oh. Siapa yang 3 itu? Satu Anies katanya. Yang kedua? Rashid katanya. Yang ketiga? Baswedan. Tiga nama yang disebut padahal orangnya satu. Nah, itulah lucu-lucunya. Banyak lucu-lucu lagi yang lain. Yang bikin orang ketawa. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada doa yang diajarkan Rasulullah dalam pemilihan pemimpin. Apakah itu presiden? Apakah itu memilih anggota DPR? Nah, itu doa diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Saya ulangi. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Artinya, ya Allah, janganlah engkau angkat penguasa kami, artinya orang yang berkuasa terhadap kami, orang yang tidak takut kepada engkau, artinya tidak takut akan dosa-dosa, tidak takut dengan larangan agama. Jangan engkau angkat kepada kami untuk menjadi penguasa kami orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak mencintai kami sebagai rakyatnya. Oh, ada tertinggal sedikit. Ya Allah, janganlah engkau angkat kepada kami orang yang akan menguasai kami disebabkan karena dosa-dosa kami, terangkat orang-orang disebabkan karena dosa-dosa kami, terangkat orang-orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak mencintai kami. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau angkat kepada kami disebabkan karena dosa-dosa kami orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak mencintai kami sebagai rakyatnya. Nah, itu doanya. Nah, saya ketika setelah pensiun dari WDA Suara Kemendikbud, saya menulis dan membuat buku-buku dari catatan-catatan saya yang lama. Ketika saya mengoret-oret pena, menulis, ditelepon
oleh seorang mubalik kondang Ikmi Pekanbaru. Dia katakan, sana, sana itu artinya saudaraku. Sana, iya dun sana, saya katakan. Saya sekarang ini berada di kantor Partai Umat. Wih, ada apa? Enggak ada apa-apa, saya cuma ingin memberitahu kepada Anda bahwa saya itu ikut Partai Umat, itu aja. Jadi dia tidak mengajak saya pun tidak minta diajak dengan dia. Dia hanya mengatakan begitu saja, saya sekarang ikut Partai Umat. Nah, begitu kata Ustadz itu. Jadi yang saya kaget itu, karena selama ini dia menganut ajaran tidak perlu partai. Dia termasuk semacam orang sufi lah begitu. Jadi tidak memerlukan partai, tidak memerlukan ya tentang pangkat kedudukan harta dunia ini tak berapa jadi perhatian oleh dia. Tiba-tiba kok bisa ikut partai? Lalu saya terkejut. Nah, saya tanya, Ustaz, kenapa Ustaz ikut? Ah, itulah masalahnya perlu saya terangkan. Kenapa? Ini kemarin peserta atau orang-orang yang ikut dengan partai-partai ini adalah orang-orang awam dalam bidang agama. Mungkin dalam bidang kehidupan duniawi atau ilmu-ilmu sains mereka banyak. Tapi yang khusus menekuni ilmu agama tidak ada. Maka saya katanya diminta supaya ada anggota dari partai itu diminta kepakarannya dalam bidang agama. Saya pikir-pikir, kena desakannya permintaan itu, dikiranya wajar pula, maka dia mengikutinya. Itulah sejarahnya. Nah, saya tidak mempedulikan itu, karena saya selama ini sudah ikut pula dua-dua partai itu, partai Islam. Dua-duanya ya tidak saya teruskan. Terus saja, terus terang saja, ada partai saya pernah dilantik oleh Yusril tahun 97, kemudian dilantik lagi oleh yang pengawas KPK itu, Hemahua, ya Abdullah Hemahua. Tapi kedua-duanya tidak saya jalankan dan tidak saya teruskan. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.